Halo, Diecaster Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di Smooth Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang KinSmart 2022 Ford Bronco with printing hard top glossy yellow. Ayo, kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah KinSmart Ford Bronco keluaran tahun 2022 ya. Untuk bagian atas seperti ini, di sini ada hologram Ford ya. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Ford. Selanjutnya untuk bagian belakang, di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil ya, tertera di sebelah bawah di sini. Untuk sebelah di sini ada stiker SNI ya. Untuk bagian bawah di sini tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian deck. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 5,5 cm, dan lebar bagian spionnya 6,5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada tulisan Bronco ya. Lampu bagian depan menggunakan mika. Untuk grillnya dari bahan plastik, bumper bawahnya juga dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan ini menggunakan mika ya. Di sini ada gambar kuda ya. Untuk bagian yang warna kuning di sini seluruhnya dari bahan logam. Kaca spionnya dari bahan plastik. Atapnya yang warna hitam top ini dari bahan plastik juga. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Untuk bagian belakang di sini ada tempat pengisian bahan bakar ya, di bagian sebelah kiri. Di bagian pintu di sini ada tulisan KinSmart, Ford, dan Bronco ya. Untuk pintu kanan dan kiri bisa dibuka seperti ini. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam seluruhnya dari bahan plastik ya. Selanjutnya untuk bagian belakang, untuk ban serepnya dari bahan karet juga, pelek plastik. Lampu bagian belakang menggunakan mika. Sebelah kanan di sini ada logo kuda lagi ya. Dan untuk sebelah kiri di sini ada logo Ford, di bawahnya juga ada logo Ford. Untuk bagian bumper bawah di sini dari bahan plastik. Baik, selanjutnya untuk bagian bawah, di sini ada tulisan 2022 Ford Bronco KT5438 ya, skala 1 banding 34 KinSmart made in China. Bagian bawah di sini yang warna hitam seluruhnya dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Ford Bronco model hardtop ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang belum berminat, silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.